Dia katakan dia dapat selamatkan bola. Tapi Syed Azhar kata ada tackle berlaku di situ. Nazab. Ya, beginilah sepatutnya apapun kelebihan diberikan kepada pemain yang bawa bola terlalu laju memang kelebihan yang dimiliki oleh Amri. Dan pada saya ia adalah satu terjahan yang pada pandangan Syed Azhar mungkin agak kasar. Apapun keputusan telah dibuat, kita hormati keputusan Syed Azhar. Ramesh Dayub cuba mendapatkan Bosco Balaban dan kemudiannya tiba-tiba saja muncul Guru Sami untuk melakukan tindakan penyudah. Follow up yang bijak dapat dilakukan oleh pemain tengah Arema muda ini. Oh, tendangan seperti itu memang agak mengelirukan Zab, kerana outside foot Zab. Ya, satu peluang yang baik dimiliki oleh Guru. Guru mungkin tidak mempunyai kepakaran dalam bidang ini, tapi pemain ini mungkin boleh melakukan keajaiban ketika bermain di Shah Alam. Bagaimana beliau melakukan jaringan bertemu Lion 12 dan mungkin juga di Bukit Jalil. Di Bukit Jalil sebenarnya, maafkan saya. Tembakan dari luar kawasan penalti. Tapi untuk Guru Sami menjadikan gol, keadaannya, situasinya adalah jarang-jarang. Dia adalah lebih merupakan sebagai seorang kompetitif di bahagian tengah itu, sebagai ball winner. Johor sedang mengatasi MBJB 2-0 setakat ini. Ramesh Dayub diasak oleh Pojongo. Balaban terleka sedikit. Nanta. Seolah-olah juga bahawa posisi paling sesuai untuk Nanta Kuma adalah di centre back. Walaupun kita tahu bahawa satu ketika dia adalah merupakan seorang midfielder, lebih kepada defensive midfielder. Tapi ketinggiannya itu banyak berikan kelebihan. Dan kini dia berdepan dengan Balaban. Juga tidak ada simpati untuk penyerang Croatia itu. Nazri. Berjaya mendapatkan Bojongo. Perlukan bantuan, perlukan rakan di, ketika ini. Kubala. Akmal sentiasa membantu. Syamuddin. Hantaran yang sia-sia. Dia cuba mengharapkan bahawa Albert Bojongo akan mengasak bola tinggi seperti itu. Bosco Balaban. Gunalan. Nanta lebih tenang untuk keluarkan bola dari kawasan bahaya. Untuk tempoh 3 minit yang terakhir ini, bola dikuasai oleh Selangor, Nazab. Ya, memang ada sedikit peningkatan yang ditunjukkan oleh pemain Selangor. Itu yang sepatut mereka lakukan. Dan mereka harus lebih kerap bergerak untuk membuat daripada segi corak serangan. Balaban melorongkan kepada Solihin Kanasian berdepan dengan Nasir. Dan kemudiannya pembantu pengadil yang kedua, Naimuddin Harun, mengatakan bahawa siapakan gol untuk Perak. Kalau ada perubahan yang hendak dilakukan, Haji Irfan Bakti akan cuba untuk mengharapkan Fitri Syazwan, Wan Muhammad Osni, bekas pemain Perak sendiri, dan juga Amirul Hadi untuk mengubahnya di bahagian tengah. Itu pandangan saya, Nazab. Ya, mungkin juga ia adalah satu perkara yang Irfan akan fikirkan di separuh masa kedua, kerana ada sedikit kelonggaran daripada pemain-pemain sayap. Tidak ada crossing yang menarik dilakukan oleh pemain sayap ketika ini. Bagaimana Amri juga kehilangan idea untuk membuat sesuatu gerakan. Guru Sami jadi pemain kedua dilayangkan kad kuning. Insiden yang betul-betul berlaku di hadapan bench Perak.
Di sini kedua-duanya mengangkat kaki yang tinggi, tetapi kaki Guru Sami terkena kepada Akmal. Jadi dia memang amat terasa apa yang boleh saya katakan ketiadaan Syafiq di bahagian tengah. Memang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Azidan dan juga Guru. Pemainan mereka hanya mendatar saja, dan daripada saya, Guru dan juga Azidan lebih kerap memberikan bola untuk Bosco sekurang-kurangnya boleh melakukan sesuatu di bahagian serangan. Wajah yang sugul akibat diketepikan dari skuad pada malam ini. Memang banyak polemik yang timbul mengapa kapten pasukan kebangsaan ini tidak diturunkan. Tapi kita lihat sekali lagi bagaimana Bojongko juga terbabit kerana dia berjaya menghadang Guru Sami. Tapi saya nak mengatakan bahawa tentang Azidan yang sepatutnya cuba melakukan macam tampanan ataupun asakkanlah ke arah bola itu sebelum Kubala dapat menghasilkan jaringan. Apa yang boleh saya rumuskan, mungkin Noor Azlan inginkan sedikit ruang untuk melihat pandangan tadi ya. Mungkin Noor Azlan cuba mencuri langkah ataupun step ke sebelah kanan, tetapi Kubala melorongkan di sebelah kiri beliau. Satu tendangan yang cukup baik dilakukan oleh Kubala. Dianya taklah begitu spektakuler Nazam, tapi saya nak katakan bahawa itu adalah satu jaringan yang bijak sebenarnya dapat dihasilkan oleh Kubala. Nasri Bahrum. Lontaran ke dalam Perak. Akmal dibenarkan masuk semula. Bukanlah antara penyumbang terbesar daripada segi jaringan untuk pasukan Perak, tetapi sekali lagi saya melihat bahawa kehadirannya akan memberikan pengalaman, ada pilihan kepada pasukan Perak. Sayang sekali seorang lagi pemain yang berasal dari negeri Kedah, iaitu Syafiq Jamal, tidak tersenarai pula pada malam ini untuk pasukan Perak. Kubala mengalami kecederaan. Nasir cantik lariannya. Jaya ditampan kedua. Kubala pula mengalami kecederaan. Sebenarnya larian yang pantas itu dilakukan oleh Rafiuddin Rodin, midfielder sebelah kiri. Pemain ini juga cuba mengharapkan bahawa pengalaman bersama dengan pasukan Harimau akan membantu beliau dalam pasukan Perak, dan juga cuba untuk memikat pasukan kebangsaan bagi disenaraikan pada peranan-peranan antarabangsa. Sepakan penjuru yang kedua diambil oleh Rafiuddin. Terkena kepada badan Guru Sami. Surin Ramesh Dayop untuk kaptennya Amri, berdepan dengan kapten Perak pula. Tercedera pula Amri. Sekali lagi Syahrul Nizam Mustafa, dia juga memainkan peranan yang besar kerana dia tahu di mana perlu dia berada untuk menyelamatkan barisan tengah Perak terlebih dahulu sebelum barisan pertahanan pasukannya dicerobohi Nazam. Ya, apa yang boleh saya katakan, Norizan mungkin meletakkan Syahrul agar sentiasa berada di tengah kerana Akmal Kubala lebih banyak pergi ke hadapan, dan jika Syahrul pergi ke hadapan mungkin ada kekosongan di bahagian tengah. Satu percaturan yang baik, dan nampaknya keseluruhan pemain dan juga daripada segi corak kawalan mereka juga cukup baik setakat ini. Okey. Petang tadi telah berlangsung perlawanan yang menghasilkan 7 gol di antara NS Betaria dengan USM. Bagaimana anak-anak buah SBLU USM FC mengamuk dengan menjaringkan 6 gol menewaskan NS Betaria 6-1. Untuk Betaria mengutip 17 mata
selepas 15 perlawanan. MP Muar pula telah berjaya mendapatkan satu gol bagi merapatkan kedudukan. Bocongok pula gagal untuk melebarkan kedudukan pasukan Perak dengan rembatannya jauh dari sasaran. Dia pun dah nampak slow sikit, Nazab, selepas hampir berakhir permainan separuh masa yang pertama ini, Nazab. Ya, mungkin beliau diletakkan perseorangan di hadapan. Agak sedikit mungkin pergerakan beliau juga terbatas. Okay. Beliau memerlukan bantuan yang cepat daripada Kubala dan juga Akmal. Dan saya rasakan lebih banyak bola diberi kepada beliau, mungkin beliau boleh menghasilkan sesuatu. Solehin yang tidak dikawal di seberang sana. Lebih pantas Nasir Pasirudin. Gurusami, Dayub dan juga Gunalan. Amri sekali lagi tak senang duduk. Kebiasaannya ada pilihan untuk pasukan Selangor adalah merusi Amri ataupun Safiq Rahim. Bunyamin pendek. Solehin dengan kaki kiri mencari Bosco Balaban. Siapa yang patutnya mendapatkan bola yang kedua itu? Bojongo. Perak akan cuba untuk menyelamatkan kedudukan 1-0 ini, Nazab, untuk mereka bawa ke waktu rehat. Sudah pasti ya, mereka ingin mengekalkan jaringan yang di separuh masa pertama ini. Begitu ketara sekali corak ditunjukkan oleh setiap pemain Perak dan juga kelonggaran yang amat jelas sekali dipamerkan oleh pasukan Selangor. Kerana tidak ada pemain yang seperti yang apa yang berlaku tadi, peluang yang kedua, tidak ada pemain yang berada untuk melakukan rembatan. Amri berada di bawah, di back kiri dan juga di midfield, di kawasan tengah ketika ini. Tapi tidak banyak pergerakan di bahagian hadapan itulah yang menyebabkan sukar. Tapi sekarang mereka cuba menerusi Amri dan juga Bunyamin. Namun begitu, hilang begitu saja. Saya dapat lihat ketika ini Irfan Bakti sering menggeleng-gelengkan kepala, tanda kecewa. Benar dia. Apa yang mereka pamerkan cukup negatif sekali. Sentiasa menolak bola ke belakang kerana itu memang tidak disukai oleh Irfan. Beliau lebih gemar jika pemain itu membuat satu perkara positif sentiasa ke hadapan. Lambungan cuba mendapatkan Akhmar Rizal dari Nazri Kamal. Nazri, pada saya perlu confident pada dirinya sendiri untuk terbabit dalam permainan ini, menerusi pergerakan-pergerakan Perak. Kerana dianya pada saya agak terasing di sebelah tepi ini. Azidan. Bosco Balaban. Bola berjaya dicuri oleh Nasir. Tapi Syarum Kalam, kesemuanya pertahanan KL dengan clearance yang agak liar. Tak banyak masa tambahan akan diberikan nanti. Tetapi kalau diikutkan kepada peratusan penguasaan bola, pasukan pelawat banyak menguasainya sikit. Tapi Perak sekali lagi dengan corak bertahan yang cukup berdisiplin menyukarkan pasukan Selangor ketika ini. Minit-minit yang terakhir, siapakan penjuru berjaya diperolehi? Nanta Kumar terutamanya bijak untuk membaca setiap hantaran jauh, hantaran tinggi yang dilakukan dari kawasan tengah pasukan Selangor. Lihat, di situ kita dapat lihat, Nazab, apabila berlaku salah faham yang agak mudah, pastinya akan mengecewakan jurulatih. Ya, dengan ketinggalan satu jaringan, apa yang melakukan sebab tidak menjadi. Dan mereka harus bangkit di separuh masa kedua. Mungkin ada ramuan daripada Irfan Bakti. Mm-hmm.
Syamuddin untuk Kubala. Penjaring gol tunggal setakat ini. Berakhir permainan dengan kedudukan 1-0. Jaringan free kick sepakan percuma Mikael Kubala pada minit yang ke-16 memisahkan kedua pasukan. Bojonggo pada awal permainan nampak begitu menggerunkan, tetapi dia juga sedikit tenggelam pada penghujung saingan. Akmal masih lagi mampu untuk memberikan banyak pilihan serangan kepada pasukan Perak. Apapun, di epoch ketika ini kedudukannya adalah Perak 1, Selangor 0.